Kegiatan pelatihan persiapan uji sertifikasi profesi ini dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Februari tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk melatih para siswa dalam mempersiapkan kegiatan uji sertifikasi profesi bidang pertanian. Adapun bidang profesi yang akan diujikan dan dilatihkan pada saat ini, antara lain yang pertama adalah mandor kelapa sawit, kemudian yang kedua adalah pembudidaya sayur, yang ketiga adalah pembuatan susu kedelai dan selai buah. Persiapan pelatihan uji kompetensi atau uji sertifikasi profesi kali ini diikuti oleh 124 siswa yang terdiri dari 54 siswa agribisnis tanaman perkebunan, 53 siswa agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan 17 siswa agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk instruktur pelatihan kali ini, yang pertama berasal dari PTPN 12, kemudian yang kedua adalah dari PT BIT, dari Balai Besar Pelatihan Penyuluhan Binuang, kemudian asesor pembudidaya sayur dari Kediri, dan dari asesor Diknas SMK Bati-Bati. Pesannya pelatihan ini ya sangat membantu untuk kami persiapan UKK nanti. Dan mantap. Alhamdulillah pelatihan UKK berjalan lancar walaupun masih terdapat sedikit kekurangan. Tapi dari pelatihan ini kami dapat menjadi lebih baik pada UKK nanti. Semoga